Kemarin banyak yang nanya kondisi kucing yang disakitin orang perutnya itu. Ini keadaannya baik, teman-teman. Ini cuma emang pada saat itu lagi hamil posisinya ya. Bang, tolong, Bang. Warteg ini besok bulan puasa tutup enggak? Karena banyak banget kucing di sini. Hai, bos. Berarti sebulan tutupnya, sebulan ya? Selama bulan Ramadan, warteg yang andalan mereka buat cari makan tadi aku udah nanya tutup, teman-teman. Jadi selama sebulan nanti aku yang fokus ngasih makan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ini aku lagi di lingkungan aku sendiri. Jadi ini memang aku lagi nyurvei ya, karena besok warung makan pada tutup di saat bulan Ramadan. Ini aku lagi mengunjungi kucing-kucing yang memang biasanya itu aku cuma ninggalin makanan ya, karena warung di sini yang terdekat pada tutup. Makanya besok kita harus lebih perhatikan lagi mereka, karena banyak teman-teman. Ini kita mau kasih makan mereka. Jangan berantem. Ya pada makan. Aku nggak bisa membawa mereka semua karena tempatnya masih terbatas ya. Sini. Airnya nggak ke bawah. Aku minta di warteg. Nih mak, ini induknya tuh bentar makannya terakhir dia. Yang penting anak-anaknya makan dulu. Dia emang kayak gitu kucingnya. Minum. Sebagian masih takut. Besok kan udah bulan puasa ya, warung-warung makan pada tutup. Jadi aku mesti harus lebih memperhatikan mereka, karena mereka nanti bingung cari makannya. Banyak banget teman-teman. Ini tuh ada maknya masing-masing di sini. Makan yang banyak ya. Jadi induknya ini lagi seneng lihat anak-anaknya dapat makan. Ini nanti dia makannya terakhir kalau anak-anaknya udah sini. Sekarang udah gede teman-teman, tapi takut. Minum. Gantian induknya yang makan. Ngapain? Dimakanin apaan? Oh, gatel. Apa nyium rumputin? Bukan nih. Udah gatel teman-teman. Sini dibantuin. Nih gini, garuk tuh gini. Bantuin. Ini udah lama banget aku ngasih makan kucing yang oranye ini. Nah ibunya baik juga, suka ngasih makan kucing mereka. Tapi besok tetep nih wartegnya. Borong ikan buat kucing nanti. Yaudah teman-teman, ini aku makasih banget ya yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Dukung terus channel ini supaya makin berkembang. Dan semoga ke depan lebih banyak lagi kucing-kucing jalanan yang bisa kami tolong. Aku Andi Pas sendiri. Salam cat lovers. Dikira udah habis ya? Belum. Ini kita hiburan dulu. Kita ngitungin kendaraan lewat 20 detik. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40. Banyak banget. Nggak kehitung.
Yaudah teman-teman, ini aku mau langsung balik ya, mau ke klinik juga buat tengok kucing yang kemarin dirawat itu. Kucingnya udah kenyang, makanya karena nggak ada pekerjaan jadi malah ngitung-ngitungin kendaraan lewat. Ini udah di rumah. Ini yang di siksa orang itu tuh lagi hamil teman-teman kemarin. Cuma hamilnya kemarin masih kecil. Ini sekarang udah agak besar ya. Entar dulu, masih panas. Masih panas. Entar dulu enggak boleh. Nih, yang di luar udah pada kenyang. Sekarang tinggal masih makan kucing yang di rumah. Bentar banget masih panas. Entar dulu. Masih panas.